Ade kan tadi sempat kesini sebagai bentuk ya, datang ke sini. Sayang sudah dia aja. Apa hanya untuk silaturahmi bersama teman-teman JWB yang lain kan? Oh iya sekali ya, karena dia juga akrab, akrab juga dengan teman-teman yang lain, teman-teman pemain lain. Jadi memang salah satu bentuk support Dede ke saya adalah Dede selalu, walaupun gak selalu tapi hampir sering lah untuk datang nemenin saya ke lokasi, walaupun cuma sebentar ketika dia lagi break, lagi kerja. Berarti nanti akan tetap di Bandung penjalan TK-nya atau nanti akan berubah karena melihat situasi kondisi di sana? Kita lihat nanti lah. Tanggapan Bang Bilar nih Bang, terkait kan dia tayangin di Station Shoot tuh ya, apakah itu untuk salah satu sebagai untuk kayak ngebagian fans-fans Bang Bilar atau apa gitu Bang? Ya memang kan kita ingin salah satu kenapa ditayangin gitu ya, karena satu, fans kita udah lama nih nunggu berita baik dari kita ini gitu. Dan ya ketika kita ketika mereka bisa menyaksikan hari bahagia gitu, ya kita merasa senang aja gitu. Apalagi nanti mudah-mudahan kalau gak ada halangan, saya sendiri ingin melibatkan mereka gitu dalam acara pernikahan kita gitu. Karena saya rasa bahwa mereka ini berandil besar lah gitu untuk mempersatukan kami dari awal ya, dari mulai awal cuma mencolongin lewat komen sampai akhirnya dipertemukan, lalu dari salah satu stasiun TV ini saat pertemuan kami lewat karena DM atau mention segala macam. Dan ya wajar dong, itu dari sesuatu hal yang yang bisa kita lakukan lah gitu, dengan cara membagikan kebahagiaan kita, membagikan hari bahagia kita, hari luar biasa kita. Karena kan mereka udah jadi bagian keluarga kita juga. Bisa dibilang ini adalah kado terindah buat Bang Bilar ya, karena udah tercapai tinggal satu langkah lagi. Tapi ada planning nggak sih Bang buat apa fans datang wakilin aja gitu untuk melihat? Kita lihat situasinya. Kalau memang nggak mungkin ya, saya ada dua opsi. Mungkin ada beberapa, atau kita nanti via Zoom pilih beberapa, atau mungkin beberapa orang yang kita pilih nanti. Kita lihat Zoom, kita pengen interaksi langsung dengan mereka. Ya saya sih pengen banget kita bisa ketemu dengan mereka, bisa berinteraksi, tapi situasinya dan kondisi nggak memungkinkan. Jadi ya mereka cukup mendoakan kita dari layar kaca, cukup menyaksikan kita dari layar kaca, dan ya mendoakan kita dari jauh lah. Dan untuk konsep tersendiri tetap outdoor atau gimana? Iya lagi antara surprise lah. Sebenarnya kira ada ini nggak sih bang, keinginan cepat jadi orang tua dan punya anak? Iya. Anak itu kan amanah, rezeki. Ya kalau memang dikasih aja buat, ya kita nggak mungkin tolak dong. Kita akan berusaha bagaimana menjaga amanah itu sebaiknya. Harapan saya nggak banyak. Semoga semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala, dan semuanya semoga dimudahkan.